Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat elektronika, khususnya teknisi dimanapun berada. Salam sehat dan salam sukses. Di video ini saya akan mereview tentang jack, ya, jack atau colokan HP. Karena nanti saya akan membuat speaker menggunakan modul ini, modul PAM, ya, modul PAM untuk mini PAM 8403. Ini bentuknya mini sekali. Ini fungsinya untuk mini ampli, ya. Dan harganya sangat murah. Sebelum saya merakit atau bikinnya, saya untuk mereview dulu untuk colokan jacknya. Biasanya dia macam-macam, ada dua konduktor, tiga konduktor, empat konduktor. Jadi di sini dua konduktor ini, sebelumnya biasa disebut jack ini ada yang namanya RTS, ya, TRS tip ring slip. Kalau yang dua konduktor ini, dia biasanya cuma ada tip sama slip. Kalau yang tiga, tip, ring sama slip. Dan yang dua ini cuma ada tip sama slip. Yang empat, tip, ring sama slip. Sebelumnya saya lihatkan dulu. Sama saya lihat ini yang dua dulu, ya, dua konektor. Jadi untuk teman-teman yang belum tahu, untuk colokan ada dua konektor ini, beda, ya, beda dengan tiga konektor, empat konektor. Nah, ini dua konektor ini, yang atas ini fungsinya untuk sinyal audio, yang bawahnya untuk groundnya. Jadi teman-teman kalau mau pasang, tinggal buka, tinggal cari aja mana ground dan mana yang sinyal audionya. Sekali lagi, yang atas untuk sinyal audio, yang bawahnya ground. Ini untuk dua, yang dua, yang dua konektor. Yang tiga konektor ini teman-teman bisa lihat, yang tiga konektor yang atas ini beda dengan yang dua konektor, ya. Yang atas biasanya atau pada umumnya ini sinyal audio, yang left atau kiri, speaker kiri lah kalau biasa sebut. Ini yang tengah untuk sinyal audio right atau sinyal audio kanan, speaker kanan biasa kalau ada yang pakai dua speaker. Dan yang bawahnya ini groundingnya, ground. Cara pasangnya juga kita lihat mana yang ada tiga konektor, ya, mana yang audio kanan, kiri, kiri, kanan, ground. Selanjutnya di sini yang biasa kita jumpai jack pada handset yang buat handphone, ya, karena di sini dilengkapi ada mikrofon. Oke, bentuknya seperti ini. Ada empat konektor. Yang pertama kiri sinyal audio kiri, nomor dua sinyal audio kanan, yang ketiga grounding, ya, yang keempat mikrofon, ya. Maka untuk teman-teman, untuk pemasangan itu harus hati-hati, ya, pemasangan. Dan untuk fungsinya pun biasanya harus diperhatikan, karena terkadang untuk pemasangan
tukel aktif atau jack ini suka salah colok, jadinya nanti mengakibatkan timbul suara bising pada speaker aktifnya atau apa, karena di sini pun masing-masing beda-beda letaknya. Dan di video ini saya mau merakit speaker dari speaker bekas cabutan. Ini saya akan manfaatkan ini speaker bekas cabutan dari televisi yang udah rusak ya. Makanya speakernya saya akan manfaatkan untuk membuat speaker. Di sini saya mau pakai jack yang karena untuk fungsinya saya mau buat mendengarkan musik saja, tidak untuk berbicara di telepon atau lain sebagainya. Maka saya pakainya yang 3 konektor. Ini yang ini nggak pakai. Saya pakainya yang 3 konektor. Pertama bahan-bahannya, sebelumnya saya akan mencari dan saya siapkan dulu, tunggu sebentar ya. Ini semuanya spare partnya udah saya siapin. Saya mau merakit modul pump. Mini ampli. Di sini saya mencoba tidak langsung mensolder ya, karena saya mau coba di papan project dulu, jadi tidak langsung di solder. Taruhnya di sini. Ini sebagai penguat ya. Di video ini saya mau buat modul mini amplifier ini pakai potensio ya. Potensio yang 50K. Ini satu untuk volumenya, satu untuk ngatur bassnya. Di sini saya tidak mempunyai speaker yang ukuran besar, jadi ukuran segini. Ini juga bekas TV yang sudah tidak terpakai. Saya ambil, dia 4 ohm ukurannya, 3 watt. Nah, speakernya saya copot, yang sudah tidak terpakai. Selanjutnya, kabel jack yang konduktornya ada 3 ya, jadi tanpa mikrofon di sini. Selanjutnya ada kapasitor sebagai starter tegangan, juga berfungsi sebagai filter tegangan inputnya. Saya pakai yang 1000 mikro 50 volt. Terus kapasitor selanjutnya, kapasitor 104 atau 100 nanofarad jika di komparter, sama dengan 0,1 mikrofarad. Ini sebagai penguat bass di potensio ini. Dua buah. Selanjutnya ada resistor ukuran 1 kilo, ada 3 piece resistor 200 ohm satu buah, resistor 4K7 dua buah. Selanjutnya ada kabel jumper. Langsung aja kita
kita mulai prototypingnya di papan project. Terutama kita pasang potensinya agak menjauh di sini. Selanjutnya sebelah sini potensi untuk volume suaranya. Selanjutnya untuk kapasitor di potensio bassnya kita ambil di sini, kaki pinggir ke tengah. Jadi seperti ini, kaki pinggir ke tengah, satunya ke tengah kaki pinggir yang sebelah kanan. Jadi seperti ini teman-teman. Selanjutnya potensio ambil 1 kilo, kita hubungkan kaki tengah bass, potensio bass kaki tengah ke kaki volume potensio di sebelah kanan. Oke. Ini selanjutnya kita hubungkan kaki potensio bassnya ke tempat yang kosong dulu di sini. Ini modelnya di seri, jadi di seri itu kalau dijumlahin 1 kilo ditambah 1 kilo hasilnya 2 kilo ditambah 200 ohm. 200 ohm jadi 2 kilo 200 ohm atau 2x2. Ini ke kaki pinggir volume yang sebelah kiri. Jadi begini teman-teman. Selanjutnya ada resistor 4K7, kita taruh di input kabel jack yang R dan L atau kiri. Ujungnya kita jumper, jadi yang kiri masuknya sini jadi satu di jumper, yang kanan jadi satu di jumper. Selanjutnya saya jumper keluaran dari input jacknya L dan R nya ke kaki volume yang tengah. Sudah. Selanjutnya pasang kapasitor untuk tutup negatifnya, jangan terbalik. Seperti ini. Selanjutnya pasang kabel jumper untuk negatif yang warna hijau, untuk yang positif warna putih, input 5 volt. Selanjutnya
selanjutnya ada ini speaker yang sama aja lah. Yang penting di sini ada output positif sama negatif. Yang positifnya merah. Kita jumper dulu. Output positifnya merah. Kita jumper. Kita jumper ke sini, pasang kabelnya dulu. Negatifnya warna hitam. Positifnya warna oranye. Speaker yang satunya positif warna putih. Negatifnya warna abu-abu, warna coklat, sorry, bukan abu-abu. Ini kabel-kabelnya udah digabungin di jumper. Selanjutnya kita tinggal colok ground ke ground. Ini kabel ground. Kabel groundnya kita sambung ke kaki pinggir sebelah kiri potensio warna hitam. Ground ini ya input dari jack ke sini. Selanjutnya tinggal kita pasang speaker outputnya. Di sini ada LR-nya plus minusnya yang terbalik untuk positif negatifnya. Yang pertama putih coklat, putih yang positif. Coklatnya negatif. Yang kedua yang merah. Ini jumper oranye yang positif. Negatifnya warna hijau. Jadi di sini speakernya. Selanjutnya yang terakhir kabel jacknya udah saya solder ya. Sini kabel jacknya, groundnya coba saya tester dulu. Maaf ya teman-teman, ini ada kendala sedikit kabelnya, dua-duanya putus. Cuman jelek banget ini kabel, tipis. Jadi saya mau ganti, ini kabelnya udah jelek, karena tipis banget. Kabel jacknya. Saya mau coba pakai yang jack yang biasa dipakai handphone. Ada konduktornya, ada 4 tingkat. Yang paling bawah ini untuk mic, mikrofonnya. Jadi saya nggak pakai. Saya pakai yang atas untuk speaker kiri, yang nomor 2 speaker kanan, nomor 3 ground, ini mikrofon. Ini mikrofon saya nggak pakai. Saya mau solder dulu.
tes dulu. Yang dulu mana? Yang dulu ini. Yang kiri, kanan, ground, speaker, apa yang terakhir? Oh, sorry, mikrofon. Sudah yang kiri dulu. Ini seperti ini ya teman-teman. Saya lihat. Selanjutnya, saya mau jumper dulu untuk drone-nya. Drone warna hijau kemana? Ini jam tangan putih. Drone ini ikut aja teman-teman. Ikut di tengah sini. Nih, ini teman-teman, ninggalnya. Drone dari kabel jacknya. Selanjutnya, untuk kabel L dan R-nya. Teman-teman bisa digabungin jadi satu. Ini, kabel L sama R-nya. Jadi satu. Jadi satu ada di kaki. Tapi potensi bebas yang paling dalam ada di sini. Sudah, satu lagi. Oke, sudah semuanya teman-teman. Jadi, jadinya seperti ini. Ini speakernya, ini kanan kiri. Dan ini kabel power supply ini. Yang dua ini, kabel power. Dan ini kabel jacknya. Ini teman-teman, coba tes. Terus ke kabel power supply. Dia pakai 5 volt. Yang putih positif. Negatif. Ini teman-teman bisa dilihat udah mulai terdengar. Selanjutnya saya akan mengetes lewat handphone. Tunggu sebentar, saya jeda dulu videonya. Oke, teman-teman, saya udah siapkan handphone sebelumnya. Kita dengarkan musiknya seperti apa. Pertama, saya cabut dulu tanpa amplifier mininya. Kita setel musiknya. Sekarang saya coba pakai ampli.
posisinya volumenya belum saya naikin teman-teman. Sekarang saya mau naikin dulu. Sekali lagi.